Perkenalkan, nama saya Yulia Mustika Anisawati. Saya pemilik kerajinan souvenir Kanda Dinda Souvenir, kemudian Kedai Wedding, serta anekamahar.com. Kemudian, pada awalnya kita hanya mempunyai satu cabang aja, Kanda Dinda Souvenir, yaitu bergerak di bidang souvenir pernikahan. Kemudian selang 2 tahun, kami membuka lagi atau memperluas lagi jaringan kami untuk undangan pernikahan, yaitu kedewedding.com. Kita buka lagi satu toko online lagi. Selang 1 tahun, kami membuka lagi satu cabang usaha, yaitu anekamahar.com. Kami sudah bergerak di bidang souvenir pernikahan, undangan, serta mahar pernikahan sudah lebih dari 5 tahun. Nah, untuk kedewedding.com itu, kita menjual aneka produk undangan pernikahan, yaitu mulai dari undangan-undangan bentuk soft cover, kemudian undangan-undangan hard cover, serta undangan-undangan yang berupa kerajinan. Itu harganya adalah bermacam-macam, bervariasi ya, sesuai dengan nanti bentuk-bentuknya, kemudian ukuran, serta bahan-bahan yang akan kita produksi atau kita gunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan undangan. Sedangkan Kanda Dinda Souvenir adalah souvenir pernikahan. Kita menjual dengan berbagai macam produk souvenir pernikahan, yaitu mulai dari souvenir pernikahan dari bahan-bahan kerajinan, kemudian bahan jahit menjahit, produk-produk Cina, serta kita juga handicraft-handicraft, mulai dari handicraft kecil hingga handicraft besar seperti aneka macam miniatur, kemudian kayu-kayu serta ukir-ukiran seperti itu. Iya, pada dasarnya waktu pas pertama kali modal kita hanya 500.000 ya, nggak banyak. Kemudian saya kerjasama dengan pengrajin dari kayu, Bu. Saya minta ini ya, Bu, beberapa sampel-sampel untuk digunakan di toko saya. Kemudian nanti saya pasarkan secara online. Kebetulan pengrajinnya mau menggunakan produk-produknya, saya diberi sampel secara free pada saat itu. Kemudian saya jualkan secara online. Nah, karena memang pada saat dulu belum, saya tidak membuka offline ya, hanya online saja. Kemudian kok pasarnya bagus, kemudian saya kembangkan modalnya menjadi lebih banyak, saya buka website, saya buka blogspot, saya promo-promo dengan fanpage dan sebagainya, kemudian menjalin kerjasama dengan pengrajin-pengrajin yang lain. Akhirnya lama-kelamaan kita malah didatangi pengrajin, nggak nyari pengrajin, seperti itu. Kalau untuk Kanda Dinda Souvenir, segmennya adalah souvenir pernikahan, souvenir ulang tahun, acara hajatan, dan juga promosi. Jadi macam-macam ya, kita mulai ada gelas, ada kipas, kemudian juga ada pernak-pernik dari bahan Cina. Kita lengkap juga untuk kerajinan-kerajinannya pun kita juga bisa customize desain, seperti tempat tisu. Tempat tisu kan cuman kain biasanya, nah kainnya bisa request, kemudian juga bordir, itu juga bordirannya juga bisa request. Kalau untuk kita kan memang kalau untuk yang lain mungkin hanya untuk souvenir pernikahan saja, undangan pernikahan saja, kemudian menjual mahar pernikahan saja, jasa seserahan saja. Nah, kalau kita memang ingin mengedepankan one stop wedding shop, jadi mau mahar pernikahan, mau seserahannya, mau undangannya, mau souvenirnya, bisa langsung jadi satu, jadi satu pintu. Jadi memang nggak usah kemana-mana, langsung ke kita aja. Terus yang kedua, kita selalu mengedepankan kualitas. Jadi kalau misalnya barang-barang itu kan kita memang kodian kita jual misalnya. Nah, kalau orang kodian yang mungkin yang online shop yang lain kan dipasrahin ke orang ya. Terus kita mulai packagingnya juga tidak dilihat dulu, itu layak atau tidak untuk diberikan ya, atau nanti layak atau tidak untuk dijual. Nah, kalau kita memang prosesnya adalah QC dulu, melalui QC. Sehingga kalau misalnya pesan, oh gantungan kunci nih di kita, kita cek dulu kalau memang nggak ada gantungannya, hanya kuncinya aja. Nah, kita nggak pakai, itu namanya kita reject. Nah, itu. Online offline sebetulnya efektif ya, online sama offline itu mendukung. Kalau online itu, kalau yang jauh-jauh percaya sama kita juga dia memesan, kalaupun nanti yang kurang percaya ada saudara ataupun ada adik kakak yang di Jogja bisa ngecek langsung, kita punya tempat di sini. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan, karena memang kita menjual bukan yang abal-abal atau tipu-tipu ya, kita memang ada tempatnya, ada produksinya, ada buku-buku DO-nya, ada bukti resi pengirimannya, ada surat-suratnya secara legal, dan berarti kan kita memang betul-betul online shop yang trusted. Kalau untuk souvenir pernikahan dalam bentuk kerajinan, dari ke tahun sih sebetulnya juga
hanya itu-itu aja, cuman banyak melakukan variasi-variasi ya, ataupun produk-produk baru. Kalau untuk mau desain-desain atau sablon-sablon gelas dan sebagainya, dari tahun ke tahun kan berubah. Kalau zaman dulu kan hanya fokusnya ke nama pengantin, kemudian kota tanggal. Kalau sekarang kan dikasih gambar-gambar kartun, karikatur, gambar muka, kemudian dikasih bunga-bunga dan sebagainya. Mulai dikasih ornamen pernak-pernik. Jadi dari tahun ke tahun itu memang ada perbedaan, dan memang dari tahun ke tahun itu memang beda. Karena memang konsumen memang menginginkan sesuatu yang beda ya. Kalau yang udah-udah memang kondisinya seperti ini, cuma dibungkus pakai plastik tok. Nah, sekarang ada pita, ada ornamen-ornamen pernak-perniknya yang dipasang di dalam situ. Berapa sih, Mas? Tapi kan satu kotak. Iya. Kalau untuk sekarang memang kita tujuannya adalah pengembangan pasar, kemudian pengembangan bisnis, kita mempunyai bisnis yang lebih besar lagi. Tujuannya adalah kita bisa merekrut banyak karyawan. Jadi kita mengentaskan kemiskinan, kita memang mengurangi pengangguran. Misalnya kita ada tenaga lepas, sekarang kita 6 ya. Kemudian kita punya tenaga sendiri, kita untuk permanen staffnya kita ada 7. Kalau bisa untuk tahun ke depan kita sudah punya 10. Kemudian tenaga lepasnya 10, itu kan sudah luar biasa. Sudah sangat membantu lah gitu. Mengurangi angka-angka pengangguran. Kalau untuk prioritas dari kita adalah ketepatan waktu, kita keamanahan ya. Kalau misalnya memang kita sudah diamanahi untuk menjalankan suatu tugas, ya kita harus sebaik-baiknya. Kemudian juga posisinya juga harus betul-betul di packing dengan rapi. Misalnya memang barang pecah belah, kita menggunakan styrofoam yang besar, kan kondisinya rapi ya. Dan kemudian juga kalau kena gesek atau banting sedikit kan enggak, jadi enggak begitu bermasalah seperti enggak di packing gitu kan. Terus juga yang kita utamakan sendiri juga kita QC barang-barangnya. Jadi ketika customer ataupun yang menerima barang para tamu itu kan kalau dapat, oh ini ya barangnya bagus ya, barangnya sempurna ya, barangnya mulus ya, nggak ada cacat rejeknya, itu kan menyenangkan hati customer juga. Oh, nggak ada komplain nih, berarti di situ memang betul-betul layak untuk kita publikasikan, kemudian nanti dipromokan ke teman-temannya gitu. Kalau kerja itu yang penting kita bekerja keras dulu ya. Kita bekerja keras, kita mau bekerja dulu, itu yang pertama ya. Kalau untuk mau buka usaha itu kan kita mau bekerja keras, kita mau bersusah-susah. Kemudian kalau misalnya kita sudah dikasih amanah sama orang, kita memang betul-betul harus menjadi orang ataupun menjadi penjual yang bisa dipercaya. Kemudian juga kita memang no abal-abal ya di sini ya. Memang kita nggak usah sekali-sekalipun kita memberikan ibaratnya barang rusak disembunyikan, ataupun nanti ada barang reject ditutup-tutupi, kita nggak seperti itu. Kalau misalnya memang itu barang reject, kira-kira kita sudah nggak punya stok lagi nih, jumlahnya 1000, rejectnya dia 2, terus kita cuma ngakunya itu 1000. Nah, kita nggak pernah melakukan itu. Kita langsung ngomong langsung, Mas, mohon maaf Mas, ini stok kita cuma tinggal 1000, kita udah cari di mana-mana, supplier kita memang sudah stoknya sudah habis, mohon maaf yang 2 ini pecah ini Mas, mohon maaf diganti dengan apa, mau dikurangi dengan harga, atau memang jenengan mau ada bonus lain. Nah, itu kan masalahnya juga sudah selesai. Yang untuk yang mereka lakukan pertama kali, kalau misalnya memang pengen usaha di souvenir pernikahan, ya pertama memang mencari banyak produk, kemudian juga melakukan pemasaran di media online ataupun offline. Kemudian kalau misalnya memang online-nya belum begitu, ratingnya belum begitu bagus, offline-nya belum, berarti dia kan harus jemput bola, melakukan promosi-promosi. Nah, kalau memang belum, keadaannya belum mampu untuk ada karyawan banyak, ya dia harus melakukan sendiri, ya packing sendiri, ya kirim sendiri. Intinya mereka pertama itu adalah mau bekerja, mau kerja keras. Dan kalau sukses, kita juga harus melakukan kerja cerdas, nggak cuma kerja keras tok, kerja cerdas juga, melakukan promosi-promosi ataupun melakukan penawaran-penawaran, walaupun itu tidak online ya, offline-nya seperti itu.